Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, jadi hari ini kita mulai kerja lagi untuk meneruskan pembangunan pondok utama Wirta Kunil-Kunil. Jadi ini Ayah Dapa teman-teman sudah mulai nih membongkar dinding depan. Nah, jadi dinding ini teman-teman mau kita bongkar dan mau kita perbaiki. Oke teman-teman, jadi alhamdulillah proses pembangunan pondok utama Wirta Kunil-Kunil sudah sampai ke tahap ini. Nah teman-teman, jadi di bagian sini itu kita bongkar dikarenakan tempat ini juga akan kita jadikan mini teras. Nah teman-teman, jadi di sini itu nanti akan kita bikin mini teras. Sedangkan ruangan atas ini teman-teman, di sini kita akan bagi menjadi dua kamar yang nantinya kamar ini akan kita gunakan untuk tamu yang berkunjung di sini. Apabila ada tamu yang mau bermalam, kita sediakan dua kamar di atas sini teman-teman. Nah jadi dari tiang ini ke sana itu lokasi kamar kita, dan nanti kita akan bikin dua pintu di sini. Nah dan di sini teman-teman, ini kita bongkar dan ini akan menjadi teras kamar tamu ini nanti. Nah terus teman-teman, di sini nanti kita akan pasang kerang. Nah teman-teman, jadi tujuannya itu di sini kita bongkar supaya kita dapat pemandangan ke depan sana teman-teman. Jadi kita bisa melihat ke sini, ke sana. Nah mudah-mudahan saja kalian setuju dengan apa yang saya kerjakan di sini. Pokoknya teman-teman, apapun yang kita lakukan di sini tuh kita ingin yang terbaik untuk kalian dilihat, dan juga untuk kenyamanan kami tinggal di sini teman-teman. Dan juga teman-teman, di sini kita mengerjakannya dengan musyawarah, dan tidak hanya dengan ide saya sendiri, namun kita musyawarah dengan orang yang telah membantu pembangunan pondok ini. Nah teman-teman, jadi mohon doanya semoga kedepannya pembangunan pondok ini bisa terus berjalan dengan lancar. Nah ini sekali lagi di sini itu akan kita jadikan teras. Di sini akan kita jadikan dua kamar. Nah ini nanti untuk kamar tamu teman-teman. Apabila ada pengunjung yang mau bermalam, kita sediakan dua kamar di sini. Dan untuk pemandangan kita sediakan teras kecil di sini untuk melihat ke depan sana. Nah. Dan ini teman-teman, ada kayu-kayu bekas dinding. Ini juga nanti kita manfaatkan untuk bahan-bahan membangun pondok ini. Uangnya deh. Aduh, sorry bay. Depan enggak lo bawa ya? Alhamdulillah teman-teman, jadi untuk kegiatan kita hari ini dibantu sama Irwan Sa doang channel ya. Nah itu ada Bang Piero channel, anak Tani BT, dan ini ada Anton channel. Nah alhamdulillah teman-teman, jadi hari ini kegiatan kita itu yaitu mengangkut batu bata, karena sebentar lagi kita akan menaikkan bata untuk dinding bagian belakang teman-teman. Nah alhamdulillah teman-teman, jadi mohon dukungannya terus untuk kawan-kawan di sini yang sudah membantu kita untuk menyelesaikan pondok utama Wirta Kunil-Kunil. Nah jadi lumayan banyak dapat batu batanya sebanyak ini. Jadi semoga pondok Bang Wirta ini cepat selesai teman-teman, tidak ada halangan Bang ya. Kalau bisa secepatnya selesai lah ini. Ya. Mungkin ada yang tambahkan Bang, silakan. Jadi teman-teman, alhamdulillah di sini tuh kita mendapat bantuan lagi dari Anton Channel, anak NBT, Bang Peru, dan juga Irwan Sa doang. Jadi di sini itu sebenarnya kita itu saling membantu ya. Ya. Dan di sini itu kita itu ada hal yang saling menguntungkan gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman juga semuanya mengerti. Dan yang paling penting di sini itu harapan saya dan teman-teman semua di sini selalu sehat, teman-teman juga di rumah semuanya sehat, sehingga kita itu bisa terus berkegiatan untuk menjalani kehidupan ini sehari-hari ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan itu ada manfaatnya untuk kita semua. Oke teman-teman, jadi di sini itu saya mohon maaf banget apabila dalam video-video kami ya kan ada kesalahan kata ataupun cita-cita yang kurang baik, mohon maaf banget, baik itu dalam video Anton, anak Tani BT maupun Bang Piero ataupun Irwan Sa doang. Kami semua mohon maaf ya sebanyak-banyaknya. Di sini teman-teman saya mau sedikit informasi seperti video sebelumnya ya. Saya itu siapapun yang mau datang ke sini terbuka ya. Dan sedikit disclaimer ya. Di sini itu baik itu Bang Anton, Bang NBT itu murni pure dia mau membantu saya. Saya itu mau ngundang salah ya kan, nggak ngundang salah. Karena di sini itu gimana ya? Pokoknya intinya yang mau datang ke sini membantu silakan, yang pernah datang ke sini ataupun belum ya, saya terbuka luas untuk siapapun juga. Jadi takutnya yang lain-lain nggak datang saya nggak undang, bukan. Jadi semuanya itu melalui video ini saya mengajak apabila yang mau datang untuk membantu silakan, tetapi kalau saya mau terang-terangan mengundang secara telepon, SMS itu nggak enak ya. Mungkin Bang Anton paham ya maksud saya ya. Nah jadi mudah-mudahan teman-teman juga mengerti, dan saya harap teman-teman juga yang mau datang ke sini silakan mau datang, yang mau membantu apabila ada pekerjaan silakan dibantu. Dan yang paling penting ini di sini itu saya yang mengerjakan pondok ini itu adalah saya mempercayakan kepada Ayah Dapa. Jadi kalau teman-teman yang mau datang ke sini itu harus konfirmasi dulu dengan Ayah Dapa supaya kita tidak mengganggu kegiatan Ayah Dapa di sini. Kalau bisa itu kita datang itu untuk meringankan ya, gitu ya. Meringankan sambil mempercepat proses pengerjaannya. Ya gitu. Oke teman-teman, jadi saya harap kalian mengerti apa yang saya sampaikan. Jadi itu saja dari saya. Dan sekali lagi mohon maaf apabila dalam kata-kata saya ada yang salah ya. Mungkin saya kesini Bang mungkin tidak bisa setiap hari bantu ya. Paling nggak ada kegiatan di desa mungkin bisa main kesini bantu sedikit-sedikit ya. Jadi teman-teman saya nggak bisa bantu secara materi ya, paling tenaga beginilah bantu, paling mindah batu bata, nimbun Bang, pokoknya apalah yang bisa saya kerjakan kan itu biar Bang Wirta ini cepat bisa pindah ke sinilah ya, pondok utama ini bisa cepat selesai. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.